Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'daha ma ba'du qala rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah, kita masih Allah berikan kesempatan untuk melakukan ubudiah melalui nikmat hayat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti nan kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan kajian awak, ulang-ulang kajian awak. Kalau patang kita membahas tentang soal perempuan yang akan berangkat haji itu disyaratkan ada mahramnya, ada suami atau wanita yang dipercaya atau berserta kafilah. Kalau kafilah itu nama suku, kalau kafilah itu adalah rombongan. Farun, inilah masuk satu furu', satu cabang. Tajibu inabatun an mayitin alaihi nusukun min tirkatihi kama tuqda minhu duyunuhu. Pembahasan berikutnya adalah tajibu inabatun, wajib menggantikan an mayitin, dari mayat, nah, dari orang mati kok, wajib digantian terhadap orang yang sudah meninggal dunia, di mana alaihi nusukun, ada kewajiban atasnya adalah ibadah haji. Dari ma dia BMPTH untuk menggantian pelaksanaan haji min terkatihi, daripada harta peninggalannya. Kama tuqta minhu duyunuhu, sebagaimana wajib dibayarkan atau ditunaikan utangnya. Kalau cita-cita. Nah, dok ingin haji sebelumnya dok. Itu kan wajib namanya dok. Nah, wajib dok mengentiannya. Tapi kalau awak menghajikan itu enggak masalah. Itu kan soal wajib bele kuat. Karena dicelak di dalamnya tajibu inabatun tu ainyo fauran, segera tu. Kalau seandainya ado yang melekat kewajiban, kalau lah ado banazar lah namanya. Awak celik di dalamnya itu ada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah. 600 min Juhainah ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur datang ke Nabi. Qalat, berkata perempuan itu, "Inna ummi nazarat an tuhajja famatat qabla an tuhajja." Bahaju anha, keceknya kan Nabi, sesungguhnya ama ambo, ibu ambo dulu banazar,
Anyo kah bayi haji je. Tapi lun bisanya tunaikan nazara lain meninggalnya sebelumnya melaksanakan haji tersebut. Apakah wajib aku menghajikan terhadap ibuku wahai Rasul? Qala, kata Nabi, na'am. Haji anha. Laksanakan tunaikan haji terhadapnya. Konyol. Jadi nazar itu menyebabkan menjadi wajib. Nah, kalau seandainya lah ado nazar mungkin karena didanga-danga wadu indu ado nan banazar ambu kalau lei dapat jaminan tu ambu dua ambu wajib. Oki ruwe jaminan tu lah dapat. Awak meninggal Zulhijjah lu masuk lagi. Nah, itu tentu wajib tu. Digantian dari mayat itu tadi, nala meninggal itu tadi, diambian dari harta peninggalan itu tadi. Biasanya kan kalau mendaftar itu kan lado ahli waris mah. Dalam mendaftar wah, itu kan kalau mendaftar. Tapi kalau nyoba nazar, alun yang mendaftar bila bernazar, alun mendaftar elai, alun berangke elai. Itu wajib, akini baca aru itu lah ya. Ala mati lu ndo ko ko walar mati cera de lai alun dia orang kebran ke ji lai ar ke chen ka pa mari mutah re ko ji ji nazar ko mah aku segerakan kami berangke ke ji wala ban nazar jo nak kata de nya lai ka bela cape berangke de lai ko nazar de lai kalau misalnya dibadalkan tolak boleh dia mau aku orang ke lu kuang ge iyo. Nyo kalau ikoko kan di menggantikan, jadi makna menggantikan kok sia-sia nangka dan wala. Maya tadi lihat ya, menterkatihi lakin. Tetapi bagi ahli waris dan yang orang lain ajnabi untuk haji. Jamatah sebelum berjalan. Boleh, orang lain boleh. Jadi mengkonyo bagi awak soal nazar ko memang para lu awak pikir-pikir. Ini nazar ko ibadah. Bapak lu ada. Tapi ini sifatnya sunat. Untuk mengeksekusinya itu adalah wajib. Jadi nazar kok bukan berarti mendikte Tuhan. Kan bagagaan Tuhan betul deh kalau dia negeh-negeh dan gua dan takwa kan seakan-akan negosiasi ini betul. Nah itu maksudnya. Karena nazar sendiri sifatnya adalah untuk taqarrub, untuk beribadah. Tapi kalau nazarnya itu niatnya adalah menggertak-gertak loh. Dan kalau dah lulu ini nak bersuara dah. Iyalah, tapi kau dulu ya kan. Ada nazar. Kalau yang sifatnya wajib puasa, ya puasa. Ah, tapi contohnya yang sunat, kalau saya dikaitkan dengan itu, lalu kemudian itu menjadi wajib. Tapi orang itu tua, wajah dulu itu enam biasa. Apa nazar itu kan? Bahasa rakah, kapusaru, ungku, kuniang, telur lebih. Apa nazar kah? Ulaan. Itu emak-emak, buang itu ada nazar itu. Itu ini terkait. Nah, kalau seandainya yang terkait dengan haji itu wajib lo untuk direalisasikan kalau nado binti henonyo dan biar dari harta peninggalannya seperti apa yang wajib menunaikan utang. Jadi menjadi utang level lele. Nazir. Hah? Ah, kalau nak ada harta tentu dipikir lebih kolek. Ada lo celai gua. Ah. Palau lam takun lahu terkatun. Jikalau tidak ada baginya harta peninggalan, sunnah liwarithihi disunatkan bagi ahli warisnya ayyaf alahu anhu bahwa untuk mengerjakannya sunnah bagi ahli warisnya. Itu baca rumah diskusi ya, kalau seandainya harta peninggalnya nak tahu. Tapi disunatkan kepada ahli warisnya untuk mengerjakan.
Kan kini ada perempuan kursi untuk anak. Yang anakku melaksanakan untuk ayahnya atau untuknya sendiri? Untuknya sendiri lah, boleh. Nah, asalnya badalkan ayahnya dong. Tergantung anu lo. Kalau niat dalam wak mendaftar tu tadi, kan wak mendaftar bang. Ya. Kan ditanya ada orang bang. Ah, si ahli waris ya. Kan istilahnya, kalau seandainya terjadi apapun nanti yang akan melanjutkan piti itu tadi adalah ahli waris. Nah, jelasnya kenapa nih, elu tak? Nah, tentu nanakan haji, melaksanakan haji adalah yang anak itu tadi. Kalau nan badal itu tadi, tentunya lah nur lo, lah haji ya. Tapi kalau umroha bisa di badalan umroha bara-bara kali, ya umroha kan? Kan misalnya melaksanakan dua kali itu, misalnya dari melaksanakannya untuk sekali lain untuk yang digantikan yang aku seperti itu yang dimaksud dengan menggantikan. Kalau menggantikan risiko berarti inyo meniatkan niatnya adalah niat orang nan digantikan itu tadi. Nah, itu kalau niatnya kalau yang sifatnya adalah menggantikan dan niatnya lo dong niat orang nan digantikan. Karena memang karajuku kan terkait dunia elegan. Palau fa'alahu ajnabiyun jaza. Nah, jadi kalau tidak ada harta peninggalannya, berarti wajib sunat bagi ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli waris, di karajuan di orang lain, boleh. Nah, untuk mengeksekusinya tadi. Jadi urutannya itu adalah wajib kalau ada harta peninggalan. Kalau tidak ada harta peninggalan, sunat bagi ahli waris atau dikerjakan oleh orang lain itu boleh. Hukumnya jaza boleh. Kalau ahli warisnya sunnah, disunatkan. Walau bila iznin, walaupun tanpa izin. Kalau seandainya melalui orang lain mah mengarajuan walaupun tanpa izin dari orang yang akan digantikan itu tadi. Nah, jadi beko dalam pelaksanaan utang, pelaksanaan nazar, nyo akan menjadi utang kalau seandainya ada harta peninggalannya itu segera dibayarkan melalui harta peninggalan. Tapi kalau ada harta peninggalan, itu sunat lain bagi ahli waris. Kalau orang lain yang kamu ngajuan, itu adalah menjadi boleh-boleh saja. Tidak mendaftar nih, Mesra. Tidak mendaftar, tapi yang menyangkut anakku memang berniat untuk haji. Intinya ada ditinggalnya. Apakah wak segera akan saya untuk dibatalkan oleh orang lain? Ini adalah Benazar. Alun. Nah, berarti ada niat dek nih, Mes, untuk manuan. Iya, niat dengan hartanya ditinggalkannya pun. Apakah segera aja wak sudah aja lah orang itu untuk dibatalkan atau menunggu wak yang 20 tahun dari bawah itu kan ampunnya. Kalau untuk apa namanya kalau untuk apa namanya keinginan awak tentu tidak menjadi segera, tapi kalau nyo menjadi nazar tentu menjadi segera fauran itu. Kalau dawa tentu pasti ada semacam keinginan konya tipi-tipi mah antara nazar dengan keinginan awak. Kalau membahas kajian nazar dulu mah nazar ko memang dilafaskan kemudian setidaknya tuh yo tidak ngalah dek orang terdekatnya bahwa awak memang menazarkan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau seluruh anak ada semacam kebahagiaan denyo kalau inyo bisa memberangkatkan atau menghajikan orang tuanya, kan tekah tuh yang diinginkan oleh banyak anak. Itu kan tidak nazar dah. Keinginan, cita-cita, harapan. Tapi yang beliau itu memang berkeinginan haji, tidak bisa dinyatakan itu. Cuma memang tidak bisa mendaftar begitu. Mendaftar. Kan tidak nazar. Berniat haji. Ya berniat haji. Ya cat lah berniat haji itu lah haji itu mah. Jadi haji lah ni mes lo, ratu kemudian. Nah, bahado kalau nanti kata-kata tu,
Nak daftar aja si si dan yang saya keluarga anak nona Pak Mustafa sudah maji lain. Oh, beliau udah haji pun. Hah? Ini adalah haji itu nyo disuruhin majian. Malah itu itu. Wa an afa wa an afaki afaki. Iya. Wa an afakin magdubin ajizin anin nusuki binafsihi linahwi zamalatin mardin la yurja. Selanjutnya adalah dan dari orang tadi kan wajib mengganti orang yang meninggal aku. Nah kini saya wajib menggantiannya lain dari rangkai ibadah itu adalah dari orang yang lemah nandak kuai untuk melaksanakan ibadah haji ajiz lemah anusuk daripada mengarjom binafsi judirie. Bisa lo digantian tu. Nak talo badannya, nak talo kaki, nak talo ikut semacam yang lama. Kazak lanahwi linahwi zamalatin seperti lumpuh. Au mardo, au mardin la yurja buruhu sakit. Nenda mungkin dia harus sembuh lain. Itu bisa lo digantian deh. Dengan apa cara? Dengan magi upah semisal kelebihan dari apa yang dibutuhkan oleh yang sakit itu tadi pada hari pemberian upah. Jadi kalau seandainya ada kasus-kasus yang sakit, kan ada penggantian itu nak. Menjelang-menjelang hari H atau apa, digantian oleh anaknya, digantian oleh ikhlas macamnya. Itu kalau seandainya ada keluarga. Penggantian itu kalau di sini itu paling bagus sih, Bu. Bah? Contohnya pai kalah tipu dia no tu sakit ke dokter tu nak bisa diganti ke keluarga tu lah. Melaksanakan hajinya bisa, tapi yang nama penelimpahannya kursinya tak bisa. Nanti gantian tahapan pelaksanaannya. Itu betul beli ya? Dilimpahkan ke orang itu menunggu lo, nggak bisa lo hari itu dong. Nggak bisa pelimpahan tuh serta merta pas lo ke barang ke itu dong nunggu tuh tahu disuruh. Dikembalikan uangnya. Kalau nyonya pelimpahan boleh, tapi itu tahun besok kalau nyonya mendesak waktu untuk pelimpahan tuh nggak bisa. Oh, takkan itu lo ya? Jadi angui mana aja sehari itu tuh nyetok. Dan maksudnya kesempatan tuan itu istilahnya lah diponis dari dokter bahwa tidak bisa berangkat dan lain. Itu tidak bisa digantikan oleh keluarga gitu dan lain. Dengan waktu dekat itu tidak bisa. Ini dibatalkan, tapi uangnya tidak angkos, tapi bisa untuk tahun besok boleh sama tahunnya sehat. Bisa lo nanya orang segera cepet tuh. Mungkin bisa. Artinya kan ada kurang porsi aja tuh. Tu kalau lah hari H tak kalah kabaran ke itu baru cari orang jangan kau terganti lah tapi kan setahun ini keluarkan beberapa waktu yang berangkat tak semata-mata lah kan ado nala berangke lah ado lah di rumah sakit lah di lah di asrama haji lah di antam sama-sama di pesolo lihat besar je kan itu nanti tangi keluarga aku deh yang jadi intinya kalau di siko wajib mengganti kalau ada nala meninggal aku tadi dia kan ada kewajiban pelaksana haji dia nyoba nazar. Nang kedua wajib lo celai mengganti daripada nan sakit wah nan lumpuh. Tak bisa mengari lain.
Wajib digantian dari ibadah dengan dirinya karena lumpuh atau sakit tidak ada sembuh dengan cara menganti atau dengan magi upah orang mengarajuan kumaya dengan magi upah semisal apa yang berlebih upah itu dari apa yang dibutuhkan oleh orang yang sakit pada hari pemberian upah wa amma ada maunatin dan daripada apa selain kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya sesudah itu. Aku bukan memang dicarian juga pengganti kok. Dicarian pengganti bagi orang yang tidak bisa haji dek karena diakibatkan oleh fisik. Faktor fisik. Dengan upah, dengan pemberian ganti, wajib mengganti dengan adanya upah semisal atau selainnya. Berarti inilah istilahnya ada pelo pahalu haji dan itu lah naik haji itu dengan adanya pemberian upah kepada orang yang menggantikan itu tadi. Itu berarti nyo nilai haji lah dapat dia nyo di urangan magi upah itu tadi. Jadi haji dia dengan fakoh. Nah, itu kalau seandainya secara fisik tadi meninggal dunia. Mungkin angka dua go dek karena nyo sakit lumpuh. Itu dibagian cara ko etong aja ko kalau penekanannya bantu adalah soal upahnya kan. Bara magis pitih upahnya balabiah lo kebutuhan yang dibutuhkan. Contohnya barang dan kebutuhan orang sakit itu tadi balabilo dari situ pada sapu upahan dan daripada apa selain kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya setelah itu kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya itu loh akan dipenuhi oleh orang dan membutuhkan pengganti itu tadi lah. Wala yasihu ayu haja an maghdubin bi ghairi iznihi. Ndak sah haji nyodo dari urang lumpuh ko tadi tanpa izin dari nyo. Itu ndak sah je. Kalau urang nan meninggal ko tadi digantikan oleh orang lain ndak mesti harus tanpa izin. Sah haji. Tapi kalau bagi orang nan lumpuh ko tadi, nan lemah ko tadi kan masih hidup. Ya kalau nak mati tadi balas cari minta izin ya. Walau bila izin walaupun tanpa izin. Balau memang izinnya lah yang berizin aja. Ya lah mati. Kalau nan sakit ko tadi, aiko adalah harus dengan izin. Kalau ndak izin ndak sah haji dong. Nah, jadi ada penekanannya. Beda kalau nalah meninggal, jangan minta izin lah ke kuburan lo. Ambo izin dulu. Ayo aduh. Kayak film kan aduh lo minta kata mah. Jadi fikih ko kan nyom merasionalkan. Jadi kalau tapi masih disabui lo dengan tanpa izin. Ya tentu kalau lah meninggal tu boleh follow fa'alahu ajnabiyun. Kalau orang lain mana boleh maju walaupun tanpa izin terkait dengan alah meninggal. Tapi kalau bagi yang sakit, karena ba'a mengko perlu izin. Nah, gua ada kan. Kalau nama meninggal tu tadi wajib menggantikan dek karano inyo ado nazar segera. Berarti lah do niat de nyo. Nah, tapi kalau bagi yang sakit ko ba'a mengko perlu izin. Ali annal haja yaftakiru liniyah karena hajiku berkehendak kepada niat. Tu minta izin kayaknya supaya nyo membaca niat haji. Nah, tu jadi nama diganti-ganti aja deh. Istilahnya ado izin dari orang nan digantian ko. Alasannya apa argumentasinya? Dek karena hajiku ado mensyaratkan niat. Jadi dibacuan dulu niat walaupun orang lain mengajuan. Wal maghdubu ahlul laha.
Nah, kal dan bagi yang ukur dan diganti yang kau tadi adalah ahli baginya. Jadi keluarga darinya. Kalau untuk nan saki, untuk menggantinya adalah keluarga. Jadi lebih ada kedekatan, kedekatan emosionalnya. Tapi kalau untuk yang nama tadi yang meninggal aku tadi, keluarganya dulu ada urutannya bahwa wajib kalau ada harta peninggalannya. Kalau tidak ada harta peninggalannya, sunat bagi ahli waris. Kalau orang lain, silakan. Tapi bagi nan lumpuh kena lemah kau tadi, itu adalah di prioritaskan kepada keluarga daripada nan sakit kau tadi. Izin dong. Kalau masuk lo bab berikutnya. Arkanuhu ail haji sittatun. Masuk pembahasan berikut deh gua. Rukun haji. Ada rukun haji ko enam. Ahaduha ihramun. Nan pertamunya adalah ihram dengan niat, artinya dengan niat masuk pada tanah haram. Nah, jadi untuk rukun haji adu enam, nan pertamonyo adalah ihram, artinya adalah nan pertamo dari nan enam itu tadi adanya ihram dengan haji dengan niat masuk, artinya adalah masuk wa di tanah haram. Kan ada batik ada tanah haram itu nak lari dibaca niat lah itu. Kalau bagi nalah melaksanakan umroh lah tabayang dengan tahapan-tahapan atau bayang di ma posisi itu. Ayo seyogianyo kalau mau melaksanakan haji, ancak umroh dulu. Itulah tahuin we, jadi istilahnya haji lah mau ulang haji lah. Kalau kini umroh kan lancar mana umroh lah. Saban ta langsung daftar langsung berangkat. Kalau dulu kan ya banyak terjadi pitinan hilang, ikona hilang, pisah na adu, ikona adu. Allah menunggu-nunggu, banyak masalah sudah tu. Ba'amangko para lubana penekanan terkait dengan niat kau tadi, adu dasare, kano hadis innamal a'malu binniyat. Sekarang no sagalo karajoko adalah taletak di niat. Ko baniyat. Jangan dulu punya niat. Niat boleh niat kau tadi, wala yajibu talafuzun biha, dan tidak wajib mentalafuzkan niat. Tidak perlu dilafazkan dalam hati dia jadi. Tapi kadang-kadang waktu kalau saya dalam hati itu je entahlah rasa benihnya entah luno aku kan ikut rasa. Kalau lafazan tu apalagi lah dibimbing lo dek mutawif itu adalah itulah langsung mantap lah saya. Tapi kalau mati ya rasa rasa lumbaninya ya sore. Berarti kalau tidak wajib boleh, boleh melafazkan. Karena jangan lo buku wajib lo dianggap lo wajib melafazkannya kok. Dan alai dan tidak wajib melafazkan dengan niat. Dan berikutnya dan talbiyah. Talbiyah bal yusannani, tetapi keduanya disunatkan. Melafazkan niat, membaca talbiyah itu disunatkan. Jangan kau kecil lah kau. Nak apa baca niat tadi? Apa nak baca talbiyah aja? Kau wajib mah? Tak wajib dah. Keduanya itu adalah disunatkan. Jadi tidaklah wajib membaca talbiyah tu, tapi adalah sunat. Kalau dalam anonyo, lihat kenalan niat umroh. Kalau niat haji, niat haji di dalam kitab ko disebutkan fayaqulu biqalbihi wa lisanihi, membaca niat itu dengan hati jo lisan. Berarti mengarik bibi awak ni. Dan malam mati ya. Mengarik bibi awak. Tak ada ngam minimal dan awak. Nawaitul haja
wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sangaju aku haji dan aku ihram dengannya karena Allah ta'ala. Ah tu nang singkit-singkit ini tu. Lah lapa ya. Nimis ni ke tes apa nama pendaftar pun gini je ni macam tang. Petugasnya datang. Insyaallah lulus. 7, 7, 8 lewat harus dilewati. Tentang lulus. Ini untuk khusus pegawai. Kalau ada yang tidak ada yang tak pegawai. Nah, ormas ada. Tapi yang kalau dibuka tidak kenal. Tapi cuma satu kabupaten mau yang datang sekian orang. Ya tentuan lulus ya. Mungkin kau tidak ada orang polisi, pernah mungkin petugas polisi. Petugas? Konsumsi dan akomodasi. Itu tugasnya? Iya. Nah, iyalah, pokoknya lulus ya. Untuk yang anak haji, baru untuk anak pendidik haji, pendidik ibadah. Oh. Karena belum itu yang bisa, siapapun itu, petugasnya. Kalau di luar haji, memang begitu bisa hanya untuk tugasnya. Nggak ada, lulus lah. Amin. Nah, jadi niatnya adalah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik ilaih. Lah sampai seterusnya. Jadi iko nan pertama dari rukun haji yaitu nyo ihram. Mangko pas mah diululang kaji ni mis. Ya belum ujian ni mis. Asa sejanya. Ayolah. Dibacun kajian ko tentu lulus sesuai. Ambo memang adalah ditawarnya di Bupati waktu anu hari santri pi nak tahu jua tu kan memang ejek dek orang banyak ya ha, tongko bisua ha, tapi ade je antai yo tenda ya itu ditunggulah kalau ada rezeki aku dulu kau tentu berangkat lawak lain kau ado tapi ade karena beliau namanya pi ado rekaman video ya ada bukti ya dewa kau ado lo kesempatan di na lain ke beko di jalur jalur-jalur itu kau diterima lo. Tapi kalau ada itu ditunggu lo waktu antrian awak lagi. Demikianlah dulu pagi kini dan pertama rukun haji dari 6 rukun yaitu nyok ihram. Kita lanjutan besok pagi lagi. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.